Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada malam hari ini saya menemani sahabat semua di channel Gio, di channel utama. Jadi saya di sini mau mencari, yang pertama adalah kita khawatir karena Abah Rodi belum pulang, sahabat. Mulai kemarin Abah Rodi masih belum pulang ke pondok. Ya Allah, kita tahu semuanya bahwasanya Abah Rodi kemarin malam dengan Sri Gandhi menyerang atau menyelamatkan Gus Idris gitu loh. Kita sudah lihat semuanya, tayangan di video di YouTube. Kita sudah tahu semuanya bahwasanya Abah Rodi kemarin malam melakukan penyerangan dengan Sri Gandhi. Dan yang jadi kekhawatiran saya pribadi dan juga teman-teman pondok adalah bahwasanya Abah Rodi belum pulang gitu loh, sahabat ya. Di telepon Gandhi juga HP-nya tidak aktif. Seperti itu. Semoga pada kesempatan malam hari ini saya bisa menemukan Abah Rodi dan Sri Gandhi. Dan kita akan bersama-sama juga langsung kita mendatangi ke tempatnya Syekh Karangkobar. Seperti itu, sahabat. Baik, sahabat. Kita langsung aja, yuk kita cari. Saya mohon doanya buat sahabat-sahabat Gio semuanya. Doakan saya, semoga saya menemukan Abah Rodi dan Sri Gandhi ini dalam keadaan baik-baik saja. Kalau melihat tayangan kemarin, sahabat, Abah Rodi tidak kalah gitu loh. Tapi Abah Rodi mundur sebentar mungkin untuk mengatur strategi, sahabat, seperti itu. Wah, sepertinya kita sudah disambut, sahabat, ada suara gagak. Ayo, kameramen, kita langsung aja. Dengan keadaannya Abah Rodi, ayo kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kok mesti pas bulan purnama ya? Coba kelihatan enggak? Di bulan purnama, sahabat. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Allah. Ustaz, itu. Coba. Astagfirullah. Siapa itu? Kayak ada orang ya? Iya, Ustaz. Hah? Iya, kayak ada orang. Coba. Oh, apa ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Abah. Ya Allah, alhamdulillah, sahabat. Ya Allah. Gimana, Abah, keadaannya, Abah? Kita khawatir banget, Abah. Karena kok Abah mulai kemarin malam kok gak pulang, gitu. Gimana, Abah, keadaannya, Abah? Saya itu kasihan, ya, kasihan pada anak saya itu Gus Idris. Ya Allah, bola matanya akan dipecahkan kalau saya terus menyerang. Ya, ini tadi mungkin jenengan dengar gagak putih yang mengelilingi saya di sini. Coba mungkin kameramen barangkali kena apa itu? Kena sorot kamera enggak ya? Cuma suara aja tadi, Mbak, tadi kedengaran. Saya tahu. Sudah mulai tadi malam pukul jam 12 kesini, keliling-keliling di atas saya. Gagak putih ya, Pak? Gagak putih. Ya Allah. Entah itu Allah mengirim apa di sini, enggak tahu. Yang jelas, saya prihatin siapapun yang berjuang meluhurkan agama Allah, kalau dikalahkan oleh orang-orang yang jahat, yang zalim, sebetulnya kita semua tidak boleh terima. Kita harus membantu, ya. Ya, kita harus membantu siapapun yang berjuang, yang meluhurkan agama Allah, kok dianiaya oleh siapapun yang seperti Syekh Karangkobar. Berarti kita tidak boleh terima. Harus gimana pun kita harus berjuang. Ya, sampai ini saya sampai sekarang ini belum pulang. Iya, Pak. Makanya kita khawatir, Pak. Orang satu pondok semua khawatir. Enggak ada apa-apa. Ini gimana? Terus ini rencananya sekarang? Abah gimana ini? Mau kita pulang ke pondok dulu atau gimana, Abah? Langsung saja sekarang harus menyelamatkan Gusnya. Kemarin sudah perjanjian. Mboten wasul teng pondok riyin, Pak. Enggak, langsung saja. Coba kita, saya juga tahu tempatnya. Kalau tidak dibawa lagi, saya tahu tempatnya. Berarti kita langsung, Mbah? Langsung, ini dekat, toh.
Abah udah makan apa belum? Sudah kenyang. Ya Allah. Kalau melihat anak saya sakit seperti itu, saya sudah kenyang. Walaupun tidak makan satu hari satu malam. Ya Allah. Kenyang. Ya, ayo bantu kita, bantu saya, bantu Gusnya, bantu siapapun yang berjuang di jalan Allah yang dianiaya, bantu semua. Ya, tapi kita jangan diam. Iya, Pak. Keadaannya Gus gimana, Pak? Kemarin tidak bisa saya bawa bola matanya. Tapi beliau masih ini ya, Pak? Masih sehat. Alhamdulillah. Tapi kalau saya serang, saya hampir saya karang kobar itu hancur sudah. Tapi punya itu, punya bola mata. Bola mata. Itu yang saya tidak tega. Ya Allah. Akhirnya saya disuruh mundur. Kalau tidak mundur, bola matanya akan dihancurkan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya ini coba, ayo kita bisa menyelamat. Di situ ada Kiai Ali juga. Kiai Ali juga, Pak. Ya. Ya Allah. Masih hidup Kiai Ali? Ya Ali masih hidup. Tidak disiksa seperti Gusnya. Ya Allah. Berarti yang lebih banyak disiksa Gus ya, Pak? Gusnya. Saya pertama datang sudah dianiaya. Ya Allah. Ya, besok kamu tega Gusnya seperti itu. Iya, Pak. Ya Allah. Gandhi. Gandhi nangis di belakang. Ya Allah. Tidak tega. Menghilang. Tidak tega Gusnya. Ya Allah. Saya sebagai orang tua tetap ya. Tetap gimana saya. Ayo. Berarti kita langsung ayo bismillah. Selawat dulu. Selawat dulu. Ya. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya qanawtu wa ya qanastaina shiratal mustaqim shiratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita jangan lupa hadiah Fatihah kepada orang tua kita, kepada mbah-mbah kita, kepada siapapun yang membela perjuangan ya. Biar kita dibantu ulama-ulama yang kita hadiah Fatihah biar tahu kalau kita itu suka meneruskan perjuangan beliau. Wa khusun guru-guru kita, wa khusun mbah-mbah kita mulai Nabi Adam sampai sekarang, wawuson siapa saja yang senang kepada kita, juga siapa saja yang tidak senang kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saya belum salin ya. Sudah membawa baju lagi. Ya Allah. Ini baju kemarin. Tapi insyaallah suci. Ini dekat dengan itu apa itu? Ini sungai di bawah sini ya, Pak ya. Ya Allah. Mana saya di sungai. Ya, ayo, bismillah. Gandhi masih kuat kan? Nggih. Gandhi iki gak makan, nangis tok iki. Enggak makan juga. Ya. Kepikiran sama Gus itu. Nangis di ya Allah. Ya, bismillah. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Kita hati-hati jangan meramaikan Syekh Karangkobar. Ini punya teman. Sobat guruannya katanya. Oh iya ada temannya sekarang iya, ya, Pak. Ada temannya. Siti Kobar. Siti Kobar. Iya namanya Siti Kobar. Oh. Yang satu sama Kobar. Itu sama Karang Kobar. Entah gurunya belum tahu saya. Ini katanya temannya. Sama Siti Kobar teman si perguruan ini. Perguruan ya. Insyaallah kuat juga itu. Ya Allah. Entah sekarang kemarin sudah lemas, entah sekarang sudah bangun apa belum enggak tahu. Ya Allah. Jauh dekat lagi. Biasanya kalau malam ini pakai anu, pakai apa? Pakai umbul-umbul apa ini? Api. Umbul-umbul. Oh. Umbul-umbul apian ya, Pak ya. Ini harusnya siapa ini? Baju siapa ini? Butuh ngertos. Ya, baju orang di sini kan ya. Insyaallah. Ya Allah, ini dekat. Ego apinya. Coba apinya. Ya Allah. Apinya. Coba di dalam. Pelan-pelan, kameramen. Kameramen, coba. Apinya di ikulah kalau apinya coba. Ya, itu ada orang ada. Iya. Ya. Ya. Iya. Ya Allah. Kan kamu nanti kan dengan saya kan sudah. Ya, kami kayak tadi kan. Kita baca dulu.
Kalau saya yang nyerang. Coba kameramen sorot. Asalkan kamu Idris. Astagfirullahaladzim. Tegang kamu. Mengganggu saya. Tegang. Jangan, jangan kau siksa dia. Saya aja Tegang. Yang kau siksa. Siapa kamu? Saya muridnya. Hentikan kamu. Jangan. Saya memang kalah tenaga dalam sama kamu. Kalau main fisik ayo gimana? Sesi di kobat. Jangan. Lawan dia. Allah, jangan. Cari tempat di sana. Cari tempat di sini. Hei, Idris. Sekarang bola matamu dari tanganku. Sekarang kamu lawan saya. Iya. Oh, iya. Oh, jangan. Hei, kobar. Jangan kau siksa. Kamu itu jangan ikut campur urusan saya sekarang. Kalau tidak ingin celaka. Saya aja, saya kobar. Kamu siksa saya, saya kobar. Allah, hati-hati Yai. Saya sudah bilang pada kamu. Allah, kemarin saya kalah, tidak bukan kalah, sama ngalah. Terus kita. Yai kembali lagi Yai, hati-hati Yai. Lagi-lagi. Abah ya. Jangan paksa saya. Ayo, selamatkan salah satu itu. Ayo, kita belajar. Hati-hati, Yai. Hati-hati, ayo. Adang, ayo Gani. Adang yang satu ini. Yang satu Hanang. Cepat dia nyamukan. Ayo. Nyerah kamu ke orang obat. Ayo, nyerah kamu. Nyerah kamu. Kurang ajar. Ayo, serahkan. Bola matanya ikut Yedra ada di situ, Yai. Hati-hati, Yai. Jangan sampai pecah, Yai. Kesian jangan kode. Pak saya untuk memecahkan bola matanya anak kamu. Hati-hati Abah Yai, lebih baik pulang aja Abah Yai. Kasihan konsentrit kalau sampai pecah. Ayo, saya perang selamatkan itu. Selamatkan salah satu. Iya, salah satu. Satu. Selamatkan jalan ya. Dulu. Iya. Aku bilang jangan memaksaku untuk memecahkan bola mata anak Allah, kamu. Allah hati-hati Abah Yai. Lebih baik pulang aja Abah Yai. Kasihan gue sendiri nanti kalau sampai dipecahkan gak akan bisa. Hati-hati. Allah. Air lautan datanglah. Gulung orang tua ini. Gulung. Tolong lepaskan Gus Idris, Pak Bajar. Ajian petir ing langit lan bumi tanpa izin ora bisa digunakaken. Allah izinaken. Sulit. Hati-hati. Pak Bajar, ada anu apa, Bajar? Ada pagar, Bajar. Hancurkan dulu pagarnya. Hancurkan dulu. Enggak bisa, Bah. Hancurkan dulu. Yang nahan ini siapa ini? Hancurkan dulu, ayo. Tidak bisa, Bah. Pakai ajian yang saya ajarkan. Ini, bawa. Hancurkan. Talang kobar takkan pernah kalah dan takkan pernah mati. Hancurnya, penghalang-penghalang di sini. Hati-hati anak muda. Allah Akbar. Hati-hati, Ustaz Fajar. Ini saya tahan, hati-hati Ustaz Fajar. Masih gak bisa, Bah. Gak bisa, hati-hati. Pagarnya ya, seperti saya, kesetrum. Ini kalau saya biarkan ini akan kesana. Saya hadang sini, gak bisa. Seperti tersedot tenaga, Bah. Kamu memang sak. Sini. Abah, ya. Takkan pernah mampu membunuh dia. Ayo, selamatkan salah satu. Iya, Bah. Yang ntar bisa, Gusnya dirangkeng. Gus tua. Hahaha.
Kasihan kok banyak gusnya, tidak bisa diambil sekarang. Kamu takkan pernah bisa melepaskan Ali sama istri karena tali itu sudah saya dipagar dengan jin yang sangat kuat. Harus bekerja keras kamu apa? Ingin menyelamatkan anakmu. Kita fokus penyelamatan bola matanya aja dulu, Pak. Terus serang saya. Selagi saya masih ada bola mata di tangan, kamu takkan bisa membunuh. Ayo. Ayo. Kacuraje. Asek mereng gunting mereng. As alasan mak mbok. Alif mbok. Hancurkan kamu ini. Gandhi, Ustaz Fajar, lihat yang saya bawa ini apa? Ini kajur aja. Saya bulatkan. Tinggal menghancurkan kamu. Jangan gegabah, jangan gegabah, jangan gegabah. Kuat. Wah, tidak bisa. Ini saya tindihin kayu gini. Kacau aja. Ayo besar, tidak bisa. Oh, masih bisa. Ayo, bunuh saya. Kamu memang sakit. Allahumma kfina biasik tiyalak dikirap ya lika. Malam ini pertempuran ada yang menyaksikan, yaitu kakak putih tadi masih di atas kita, yaitu kakak putih. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Ayo, teruskan. Mungkin apa harus digantung orang kayak gini, Bah? Iya, kan punya ilmu pancasona, Bah. Ya, apa ini? Waduh. Ini cimat. Awas, Bah. Cimat ini, cimatnya karang kobar. Dia tahan. Cimatnya karang kobar. Saya bakar ya, Bah, ya? Ya, bakar ya. Bakar gitu. Satu per satu. Pokoknya cimatnya diambil. Wah. Ini. Ya. Ayo. Masya Allah. Allah. Waduh. Ini. Wah.
sebelah matanya itu memang kuat. Kerangkeng di situ tangannya itu. Allah. 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 Kita rupanya terpajar. Kalau kita tidak bersama-sama untuk menghancurkan atau mengambil bola matanya Gus Idris, tidak bisa. Tapi sulit bah ngambilnya bah. Harus kita bersatu. Seperti ada setrum. Iya, kita harus bersatu. Ada bersatu tidak bisa. Jangan paksa saya untuk menghancurkan bola matanya Idris. Bisa selamatkan. Jangan Abah Yai, lebih baik pulang. Hei Kobar. Lebih baik pulang Abah Yai. Udah serahkan bola mata itu. Serahkan bola mata itu Kobar. Bola mata itu Abah Yai, kasihan Gus Idris. Itu dia aku. Jangan lagi. Awas, geni ini loh, tak belajar, awas. Ada geni goib, ada geni nyata itu. Jangan, jangan gegabah di situ. Jangan gegabah di situ. Allah, 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 Allah. Coba, Syekh Ali. Dianu diambil coba bisa bombong ini perang dengan saya, yang satu perang dengan Gandhi. Ayo, Ustaz Ali diambil siapapun yang bah duluan. Tahan dulu bah. Ayo, saya coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa diambil duluan. Bah, yang gusnya tidak bisa, bah. Tinggal gusnya, bah. Selamatkan. Allah. Berbar. Ya. Coba busnya. Allah. 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 Ya Allah. Gus. Gus. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah. Allah. Tinggal Gus, bah. Kuat sampean. Gak bisa dilepas Gusnya, bah. Sampai ngelawan segala Kobar gak kuat. Ngelawan melepaskan Mas Idris juga gak kuat. Allah. Wah, ntar. Ayo, apa? Ali. Ayo. Wah, kita habiskan malam ini. Kok ya, bayang kuat. Walaupun kamu bisa melepaskan Kiai Ali, tapi takkan bisa melepaskan Idris. Biarkan Ali lepas. Dia tidak punya kemaluan. Dia tidak akan lama akan mati. Yang membuat mati adalah Allah, Iblis. Bukan kamu yang membuat mati. Betul, kemaluannya kamu ambil. Tapi insya Allah, kalau Allah berhendak, kembalikan lagi. Kamu memang dasar orang tua bodoh. Orang tua sangat bodoh. Tidak sayang sama anakmu. Sudah nyata-nyata matanya ada di tangan saya. Kamu masih terus menyerang saya. Allah. Sudah, tak belajar. Tak belajar sudah, Kiai Ali. Sudah diselamatkan belum? Sudah. Ya, belum bisa sekarang, kayaknya. Ayo serang dan kuat tenaga kamu. Ayo serang. Cari strategi untuk... Ototku kawat palungku wesi. Totoku wocok. Ayo. Ya. Ah. 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 Ah
Tidak bisa diambil. Tak kuat ya besar, besar, besar. Aku kuat, kuat. Alhamdulillah. Allah, Allah. Kok anu? Bangun lagi dia, Bah. Bangun lagi, Bah. Ketarik. Bola mata, ketarik mana? Mana matanya? Kurang aja. Kurang ajar. Iya. Ini sang cengkraman itu, cengkraman itu akan mematahkan batang kepalamu. Batang. Iya. Kita selamat dulu. Kan Kiai Ali tolong selamatkan, kan? Wah. Kiai Ali, kan? Mana Kiai Ali? Tadi di bawah pohon sana. Kiai Ali selamatkan dulu. Kiai Ali. Itu Kiai Ali. Kami tak akan mampu melawan. Kiai Ali, kita pulang dulu Kiai Ali. Pertama biar saja. Ya, kita ya bukan kita ngalah bukan. Ini kan tiba daripada nanti ya dihancurkan. Tadi udah di tangan saya benar, Pak. Iya, kita harus cari lebih banyak. Saya hancurkan, ya. Kita pulang dulu, Pak. Ini biarkan dulu, ya. Biarkan dulu. Kita selamatkan Kiai Ali dulu, Pak. Kiai Ali dulu, jadi biarkan dulu. Biarkan dulu. Kamu jangan, kamu belum menang. Kiai Ali, sudah. Bagaimana? Ayo bantu selamatkan dulu, mana? Tunggu. Tunggu. Awas, Kiai Ali. Nanti kita tanya kelemahannya. Nanti disembuhkan nanti. Wah. Kiai Ali. Sini. Allah. Gimana ya Allah darahnya kayak gini ya Allah. Allah. Tadi saya benarnya mau nolong Gus juga tapi tidak bisa dilepas lah. Katanya tidak bisa dilepas. Saya juga menggetarkan. Seperti saya batuk-batuk tadi ya. Aku juga menahan batuk saya. Hampir saya muntah darah juga. Jadi kita kehabisan energi, sahabat. Sekarang kita harus anu seperti saya tadi didampingi oleh Kakak Putih. Harus tawasul ya. Kita harus menyendiri kita. Ya Allah. Tolong Abah Yai. Ini burung tinggal separuh, tolong Abah Yai. Burung saya Abah Yai. Bismillah. Tolong Abah Yai. Ini burungnya sampai tinggal separuh. Iya, dimakan separuh ya sama Skobar itu. Ya nanti telurnya masih ada enggak? Telurnya dimakan juga sama Skobar. Ya tolong Abah Yai, nanti disambung burung saya ini gimana? Nanti dimarahin istri saya itu Abah Yai. Kalau ya, kalau belum mengalahkan Kalang Kobar, kita tidak bisa ambil itu. Iya. Iya, Pak Yus. Pokoknya saya minta tolong daripada saya nanti dicerai sama istri saya. Ini gimana burung ini? Tapi sekarang sakit enggak? Ya agak sakit, Pak Yai. Sakit. Terus menghilangkan sakit aja. Iya. Tolong. Biar enggak sakit juga sendiri ya. Alhamdulillah, Pak Yus. Goib dilaman dengan goib ini ya. Nanti insya Allah, nanti kalau kita ketemu Kalang Kobar, ayo kita sama-sama dihancurkan karakter. Kalau kita bersama, tidak bisa. Ini masalah telur ini tinggal satu kayaknya, Pak Yai. Nanti ya, Kalang Kobar kapan? Besok malam atau gimana? Atau besok lusa. Penting kesehatan kita, kita jaga dulu. Insya Allah, Gusnya ada yang jaga insya Allah. Ya. Pasti kuat, insya Allah kuat. Amin. Ayo kita istirahat dulu ya. Mudah-mudahan kelelahan kita ini membela ulama, membela orang yang memperjuangkan agama, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat ya. Amin. Terima kasih ya. Baik sahabat. Terima kasih atas doanya. Dan ini kita mundur bukan berarti kita kalah sahabat. Kita harus pintar-pintar mengatur strategi sahabat. Kita besok pasti akan datang ke sini lagi. Tadi saya sudah mencoba menyelamatkan Gus Idris tapi memang ada kekuatan yang sangat besar sahabat. Tidak bisa dicopot talinya itu. Dan saya coba ke Kiai Ali, alhamdulillah bisa. Jadi yang bisa dulu diselamatkan, kita selamatkan sahabat seperti itu.
Dan bola mata tadi juga Mbah Yai benar dari tangan saya. Iya, tapi kayak ketarik lagi. Ya saya juga batu lagi ketarik juga. Masya Allah. Apalagi Mbah Yai sudah 2 hari, 2 malam berada di hutan sini, sahabat. Tadi kamu bawa makanan enggak sini? Aduh, enggak bawa, Mbah. Masya Allah, yes. Ya sudah, alhamdulillah kita, ya. Alhamdulillah, kayak Ali sudah diselamatkan. Insya Allah, khususnya ada yang menjaga. Amin, walaupun bola matanya itu diambil oleh Syekh Karakobar. Ayo kita tinggal berdoa. Mudah-mudahan saja ya. Gus Idris diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ayo kita istirahat dulu. Baik. Ya? Saya Kang Fajar dan Abah Yai Sri Gandhi dan Kiai Ali mohon pamit undur diri, doakan terus kami sahabat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita semua Diomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik ujana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Gus Idris guru kami tercinta.